Bertemu kembali dengan Cikgu Sin. Okay, hari ini Cikgu nak bincang satu tajuk iaitu operasi bahagi yang melibatkan bahagi dua digit. Okay, sama-sama kita tengok satu soalan yang Cikgu dah pilih. Okay, iaitu 8,364 bahagi dengan 34. Okay, sekarang kita nak bahagi dengan dua digit, iaitu 34. Jadi kita perlu buat dulu sifir untuk 34. Macam mana kita nak buat sifir untuk 34? Sama-sama kita tengok. Okay, kita bina sifir 34. Okay, sekat sini cikgu dah bina dah. Okay, cikgu buat macam mana. Okay, sekarang ni kita nak tengok. Kita nak bina sifir 34 yang cikgu dah buat ni. Okey, yang sebelah sini ni adalah sifir 34 lah yang dah siap. Sekarang cikgu nak terangkan macam mana kita nak buat, kita nak bina. Okey, sekarang ni adalah 3 sifir 3. Okey, ni adalah sifir 4. Okey, kita buat dulu sifir 3 sampai habis, kita buat dulu sifir 4 sampai habis. Sekarang kita nak gabung, jadikan dia sifir 34. Macam mana kita nak gabung? Okey, sekarang sifir 3, kat sini ada satu digit, kat sini satu digit. Kita ambil sahaja, jadi 34. Okey, kat sini ada digit 6, kat sini ada digit 8. Okey, kita ambil sahaja 68. Okey, okey, kat sini kat sifir 3 ada 9, kat sini ada 12. Okey. Kalau yang ni, kita kena tengok nombor yang di sebelah kiri ni. Sebelah kiri untuk sifir 4. Sebab kat sini dah ada 2 di 2 digit. Jadi kita ambil nombor yang 1 digit ni, kita akan tambah dengan nombor yang digit yang sebelah kiri ni. Okey. Ini kita tambah. Jadi 9 tambah 1, jawapan dia 10. Okey, 2 ni kita letak sahaja di belakangnya. Okey, 2 ni kita letak sahaja di belakang. Okey, untuk yang seterusnya, dekat sifir 3 ada 12. Dekat sifir 4 ada 16. Okey, yang belakang ni 6, kita letak sahaja. Okey, kita letak sahaja 6. Okey, 1 ni kita letak sahaja di sini. Yang kita nak cari adalah nombor yang di tengah-tengah. Okey, 2. Yang 1 ni kita akan tambah. Okey, kita akan tambah. Jadilah dia 3. Okey, jadilah 136. Okey, kita tengok pula. Dekat sini 15. Dekat sini 20. Okey. Yang belakang ni kita ambil sahaja, kita hantar pergi ke sebelah kanan ni. Okey, yang depan ni kita ambil sahaja, kita hantar pergi ke sini. Sekarang kita nak kira yang tengah ni. Macam mana boleh dapat tu 7? Iaitu 5, okey, tambah dengan 2. Kita tambah. 5 tambah 2 sama dengan tu 7. Okey, tengok seterusnya. Okey, kat sini ada 18, kat sini 20, 24. Okey, 4 ni, okey, 4 kita ambil, kita letak terus di tepi lah. Okey, sekarang kita nak tambah nombor yang tengah ni. Okey, kita nak tambah. Okey, 8 tambah 2 iaitu 10. Jadi dia dah lebih, jadi 2 digit. Tadi kat sini 5 tambah 2 tu 7. Okey, sekarang sini 8 tambah 2, 10. Jadi di tengah kita letak si sifar. 1 tu kita tambah di sini. Jadi 1 tambah 1 sama dengan, dapat 2 lah. Jadi jawapannya 204. Okey, untuk seterusnya 21, sini 28. Okey, macam biasalah. 8 kita letak di sini. Okey. 2 kita letak di sini.
Okey. Nombor tengah ni kita tahu tambahan. Okey. 1 tambah 2 sama dengan 3. Okey, seterusnya pun sama lah. Okey. 4 ni. Okey, 4 kita tambah dengan 3. Jadi jawapan dia tu 7. 2 kat sini, 2 kat sini. 2 kat sini, 2 kat sini lah. Okey. Yang seterusnya, okey, sekarang kita ambil 6 sama dengan 6 lah. Okey. 6 ni sama dengan 6. Sekarang kita tambah nombor yang tengah. 7 tambah 3, 10. Jadi kita letak sifar kat sini. 1 kita tambah di sini. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Okey. Jadi itu adalah sifir 34 yang kita dah bina. Jadi kita akan guna sifir 34 ni untuk kita nak bahagi. Okey. Okey, kita dah bina sifir 34. Jadi sekarang kita nak guna sifir 34 kita bina untuk selesaikan operasi bahagi. Okey, kita buat bentuk lazim. Okey, 8364 bahagi dengan 34. Okey, sekarang kita ambil sifir 34 yang kita bina tadi, kita masukkan dekat sifir atas bawah untuk kita selesaikan. Okey, sekarang kita tengok yang tu bahagian atas, ini bahagian bawah. Okey, cuba kita tengok nombor yang pertama. Okey, kita tengok ya. Okey, cuba kita tengok nombor yang pertama. Kita nak bahagi 2 digit, kita tengok 2 digit. Okey, sekarang kita tengok 83. 83 ni, adakah kita nak ambil 34? Okey, adakah kita nak ambil 68? Adakah kita nak ambil 102? Okey, sekarang kita nak tolak. Kalau kita ambil 34, bakinya melebihi 34. Tak boleh. Jadi, kalau kita ambil 102, kita tak boleh nak tolak. 83 tak boleh tolak 102. Jadi, kita perlu ambil 68. Okey, 68 kita letak di bawah. 2 ni kita akan letak di atas. Okey, cuba kita tengok. Okey, iaitu 2 di atas dan 68. Sekarang kita tolak. 83 tolak 68. Okey, kat sini kita tengok. Okey, 3 nak tolak 8 tak boleh. Pijam sebelah. Sini setengah tu 7. Sini jadi 3, 13. Okey, seperti biasalah. Okey, tolak. Okey, sekarang kita tolak, kita dapat. Okey. Okey, 13 tolak 8, 5, 7 tolak 6, 1. Okey, sekarang kita turunkan 6. Sekarang nombor kita dah jadi 156. Okey, jangan pen. Okey, 156. Adakah kita nak ambil 136? Okey, adakah kita nak ambil 170? Okey, jadi yang paling dekat dengan 156 ialah 136. Jadi 136 kita akan letak di bawah. 4 ni kita akan letak di atas lah. Okey. Okey, jom kita tengok. Okey, 4 darab 34. Jawapan dia 136. Okey, kita ambil tadi. Okey, kemudian kita tolak. Okey, 6 tolak. Okey. Jadi 6 tolak 6 sifar, 5 tolak 3 2. Okey, sekarang kita turunkan 4 tadi. Okey. Dia dah jadi 204. Okey, sekarang ni kita tengok 204 ni ada tak dalam sifir 34 tadi. Okey. Okey, dah ada lah. Jadi kita turunkan sahaja di sinilah. Okey, 6 nanti kita ambil, kita bawa ke atas. Okey. Okey, cuba kita tengok. Okey. Jadi 6 darab 34 dapat 204.
Okey, kita tolak lah. Okey, kita tolak. Kita akan dapat. Okey, habislah. Okey, jadi jawapan kat sini iaitu 246. Okey, cikgu faham dulu ni. Okey, jadi sekarang ni kita akan dapat. Okey, iaitu 8,364 bahagi dengan 34. Kita dah bina sifir 34. Okey, jawapan yang kita dapat iaitu 246. Okey, cikgu rasa setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk video kali ini. Terima kasih.